Hasil sementara, perempat final, Expora, Indonesia International Challenge. Hari Jumat, 1 September 2023. Di perempat final tunggal putra, Tegar Sulistio berhasil lolos ke semifinal, setelah lawannya, Tommy Sugiarto, memutuskan untuk retired saat kedudukan skor 11-5 untuk keunggulan Tegar Sulistio. Di perempat final tunggal putri, Gabriela Meilani Moninka berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Kayla Legiana Agata, dengan rubber game 17-21, 21-18, dan 21-11. Pemain Indonesia, Aisyah Sativa Fatetani, harus kalah dari unggulan kedua asal Thailand, Lalin Rathaiwan, dengan skor 11-21 dan 14-21. Di perempat final ganda putri, Anggia Sita Awanda, Putri Larasati, berhasil menang atas sesama wakil Indonesia, Brigita Marcelia Rumambi, Meirisa Cindy Sahputri, dengan straight game 21-15 dan 21-17. Di perempat final ganda campuran, Marwan Faza, Jessica Maya Rismawardani, berhasil lolos ke semifinal, usai mengalahkan sesama wakil Indonesia, Rafli Ramanda, Indah Cahya Sari Jamil, dengan skor 21-17, 19-21, dan 21-16. Ferel Yustin Mulia, Priscila Venus Elsadai, harus kalah dari unggulan kedua asal Malaysia, Roy King Yap, Valeri Sio, dengan skor 15-21, 21-15, dan 16-21. Mohammad Reza Pahlevi Isfahani, Marshila Giska Islami, harus kalah dari wakil Thailand, Tanupat Firyangkura, Alisa Sapniti, dengan skor 21-17, 21-23, dan 15-21. Dan Werapat Pak Jarum, Ornika Jongsata Ponparen, berhasil mengalahkan wakil Filipina, Solomon Junior Padis, Eleanor Christine Inlayo, dengan skor 21-17 dan 21-18. Berikut adalah order of play perempat final Expora Indonesia International Challenge 2023 lainnya.